Halo, saya baru aja ganti akuariumnya. Sebelumnya masih pakai yang akuarium lain Boyu, tapi ganti ini apa? Pesan sendiri custom. Ukurannya jadi 60 kali 40 40. Sudah beres pindahan dan lebih enak dilihat karena ternyata arrangement apa namanya? Scapingnya juga bisa diulang lagi, jadi kelihatan masih lebih luas. Nah, yang pasti ada penambahan sump ini yang tadinya ukurannya kecil jadi saya tambahin lebih gede lagi sekitar 35 kali 25 tingginya 47 cm. Nah, di sini fungsinya sekitar selain taruh setiap apa peralatan seperti skimmer kalau nanti mau pakai biopellet reactor akan saya taruh situ juga. Nah, di sini memang untuk ningkatin volume air satunya, yang kedua juga untuk menambah media bakteri supaya nutriennya bisa terkontrol, dan yang pasti satu lagi di sini saya memang nambahin untuk refugium. Saya sudah order custom juga. Lampunya lagi mati, bentar saya coba. Ya. Jadi kalau nyala nanti pakai timer untuk nyala saat lampu akuarium mati sampai pagi hari. Oke, ini kebetulan belum diisi cetoknya, jadi saya rencananya mau pakai cetok. Oke. So, saya sih happy banget dengan akuarium baru ini. Kelihatan lebih bersih dari depan, nggak banyak peralatan nongkrong, dan semua bisa dijadikan satu di area SAM. Oke, thank you. Komen di bawah kalau ada input atau pertanyaan, nanti saya akan jawab sepengalaman saya sebisa saya. Terima kasih.